Nah, udah. Mau mulai. Oke, halo. Hi guys. Oke, kita sedang training tentang entrepreneurship program for employee atau untuk pensiun. Di mana tadi ya, pesertanya tuh ada sekitar puluhan. Ternyata begitu the last at the end of the training, kita hanya ada 3 orang pemenang. Inilah kita gitu, ada Bu, ada Dokter Rama dan ada Rizky. Ya, tadi modul-modul yang sudah kita berikan adalah bagaimana caranya untuk kita merubah mindset employee to be entrepreneur, itu pertama. Kemudian kita mesti setting dulu mimpi kita seperti apa supaya kita punya tujuan untuk bisa menciptakan bisnis-bisnis yang kita ingin lakukan, gitu ya. Kemudian saya sudah ajarkan juga dengan cara bagaimana dalam menyusun sebuah bisnis selalu ada modal, SDM, dan produk. Tapi di sini tanpa modal pun kita bisa usaha, betul nggak? Betul sekali ya. Bagaimana caranya, gitu ya? Kita sudah terangkan. Tapi selanjutnya untuk teman-teman yang mau tahu tentang entrepreneurship program for pensiun, gitu ya, klik di bawah ini, gitu ya. Bisa hubungi kita. Ya, ada training khusus gitu deh, dan ada promo-promo terbaik. Karena at the end of the training bukan Anda yang mencari uang, tapi Anda akan didatangkan uang. Percaya enggak? Kita dikejar uang. Dok, percaya enggak, Dok? Percaya. Insyaallah percaya. Oh, oke, okay, gitu. Dengan tujuan harus mempunyai mimpi besar, tapi juga harus berikhtiar yang mantap. Yes. Benar enggak, Bu Mei? Betul, betul sekali, Dok, gitu ya. Ya, ingat ketika kita diberikan Tuhan sebuah talenta, jangan talentanya hanya untuk diri kita, tetapi untuk kebaikan orang banyak. Betul ya? Betul. Gitu. Karena ada marketing langit tadi ya, Bu. Yes, betul. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang patah semangat, yang enggak tahu caranya bagaimana usaha, ikutan deh dengan training-training kita, gitu ya. Kalau kamu suka, kamu klik video di bawah ini, subscribe, jangan lupa, gitu ya. Dan tetap ingat, kebaikan harus ada yang utama. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali. Bye.